Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam-tanam bikin senang ya. Semoga rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai dengan thumbnail ya, sesuai dengan thumbnail YouTube ya, yaitu seputar pestisida, seputar pestisida. Di sini saya akan mengenalkan ya produk-produk pestisida ya. Di sini ada ya, di sini saya bukan mau mengunggulkan produk-produk ya, atau mengiklankan produk-produk tertentu ya, namun hanya sekedar mengenalkan ya, mengenalkan sedikit apa yang saya tahu di seputar pestisida ya. Tentu saja di sini sebelah sini ini etalase sebelah sini ini ada seputar fungisida ya, fungi ya, atau obat jamur ya, semacam obat Phytophthora ya, seperti itu. Maaf ya kalau misalnya saya salah dalam menyebutkan istilah kata ya, atau kata ilmiahnya ya, seperti itu ya. Ya, seputar pestisida ini ya. Di sini beberapa obat jamur ya, bukan jamur tiram atau jamur kunci ya. Tapi ini adalah jamur yang menyebabkan kegagalan pada sebuah tanaman ya, bukan sebuah tanaman aja ya, tapi hampir seluruh tanaman itu adalah penyebabnya adalah jamur ya. Makanya perlu adanya yang namanya fungisida. Fungisida ini untuk menanggulangi jamur-jamur yang membuat daun busuk dan buah-buah busuk juga, seperti itu, seperti pada tomat ya, atau cabe yang sedang ramai sekarang, sedang lumayan ada harganya ya, cabe walaupun masih tidak stabil ya, cabe. Seperti itu ya, itu adalah patek ya. Ya, itu adalah patek yang sangat mengerikan ya buat para petani ini kalau sudah terkena jamur patek. Nah, salah satunya di sini ada produk Beyond ini ya. Beyond yang biasa para petani ini untuk menanggulangi patek ya. Di sini ada Beyond. Biasanya dia dicampur dengan mangkosep-mangkosep ya. Untuk Beyond ini dia bahan aktifnya di sini. Di sini bahan aktifnya itu adalah asibensolar ya. Maaf ya kalau salah menyebutkan ya. Dan campurannya adalah mangkosep. Di sini sudah ada mangkosep, tapi biasanya untuk para petani biasa dicampur mangkosep. Ada yang mangkosep blue atau mangkosep biru atau mangkosep kuning, apalah itulah ya. Seperti itu. Di sini juga ada bestromil. Ini juga bisa buat patek. Bisa juga untuk yang lain ya, seperti itu. Intinya fungi ya, intinya untuk jamur seperti itu. Dan di sini juga ada klorotalonil ya, klorotalonil, ada arsenal ya, arsenal klorotalonil, sama dia juga fungisida. Ada yang granul juga di sini, ada granul juga di sini, pitoklor ya. Pitoklor ini juga bahannya klorotalonil seperti itu. Oh ya, baik, seperti itu saja. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok memperkenalkan pestisida ya? Pestisida karena mungkin nanti kita akan belajar ya, belajar tentang seputar pestisida. Dan pasti kalian juga bertanya, kenapa kok saya menggunakan mic seperti ini ya? Saya menggunakan mic seperti ini karena mungkin nanti kita akan mencoba ya, mencoba untuk live atau semacam podcast gitu ya, untuk tanya jawab seputar pestisida ini. Mungkin kita akan hadirkan narasumber atau
petugas-petugas khusus dari produk-produk tersebut ya. Nanti khusus seputar tanya jawab ya tentang produk tersebut ya. Nah, nanti kegunaannya untuk apa? Resistensinya apa? Seperti itu ya. Pokoknya nanti saya hanya menyediakan media saja ya nanti ya. Mungkin nanti ada permintaan, mungkin tanya jawab nih Mas tentang apa nih, tentang pituklor. Tentang pituklor ya. Nanti mungkin akan saya coba hadirkan ya narasumber atau yang memegang produk ini ya. Jadi mungkin dia itu lebih paham tentang produk ini dan kegunaannya ataupun keunggulannya itu apa aja, nanti akan saya hadirkan seperti itu. Dan tentu saja di sini bukan cuma saya semata memperkenalkan ya. Bagi rekan-rekan semua yang mungkin membutuhkan untuk pestisida ini ya. Lalu untuk yang membutuhkan untuk ini ya, untuk link harganya bisa ditanyakan nanti ya. Seperti itu saja mungkin perkenalan produknya ya, perkenalan pestisidanya seperti itu. Nantikan untuk podcast-podcastnya ya. Ya, nanti saya tunggu permintaan-permintaan dari subscriber ya. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian ya perkenalannya untuk seputar pestisida, tentunya fungisida ini. Nanti juga ada racun ya, atau pembuah ya, ataupun penyubur, atau mungkin racun untuk rumput juga bisa ya. Oke. Begitu saja dari saya. Salam tanam-tanam bikin senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.